Tadinya malam ini aku siap filming untuk next episode. Tapi ternyata tiba-tiba hujan turun. Satu bukti nyata bahwa kita sebagai manusia hanya bisa berencana. Selebihnya ya Allah yang Maha Kuasa. Sebagai bentuk usaha atas komitmen yang sudah aku buat di hari ke-14 dari 31 Vlogs in 31 Days, kali ini aku mau ngomongin tentang insecurity. Aku dilahirkan oleh umiku pada tahun 1994. Terlahir sebagai anak perempuan dan anak sulung, kebetulan Allah menganugerahiku gen dari kedua orang tuaku untuk diturunkan kepadaku. Yang pada akhirnya kondisi fisikku agak berbeda dengan kebanyakan teman-temanku. Aku dilahirkan bermata sipit. Sejak mulai bisa merekam suatu kejadian dalam memori ingatan, sejak TK maksudnya, orang-orang di sekitarku hingga teman sebayaku memanggilku gak jauh-jauh dengan panggilan Cino, Sipit, Singke. Dengan panggilan itu, terakhir waktu SMA panggilanku di-upgrade menjadi Jepang. Hampir di setiap waktu, setiap bertatap muka, komentar orang-orang selalu membahas fisik. Hih, Suipit yuara iki. Jepang, kamu nek guyu ditinggal koncomu loh. Lama-lama, aku membenci mereka. Aku membenci diriku sendiri, aku membenci mataku. Karena terakhir menjadi berbeda, iya, aku mengalami insecurity. Waktu berlalu, aku tumbuh dan berkembang menjadi gadis remaja, mengalami menstruasi dan perubahan hormonal lainnya. Bersama dengan hal itu, ukuran dan bentuk tubuhku menjadi berubah. I'm getting fat. Lagi-lagi, komentar dari tetangga, teman, saudara, dan lain-lain meningkatkan insecurity aku sipit dan gemuk. Karena masih sangat belia dan belum mengerti bagaimana cara mencintai diri sendiri, aku yang awalnya periang, perlahan kepercayaan diriku menurun. Aku menjadi sangat pemalu, tidak percaya diri, dan paling parahnya, aku takut berinteraksi dengan orang lain. Bertahun-tahun, akhirnya aku menjaga diri dan menjadi nyaman dengan diriku sendiri. I'm being an introvert. Aku akhirnya menjadi suka menyendiri. Sahabatku di setiap tingkatan sekolah selalu bisa dihitung dengan jari. Menjadi introvert akhirnya membuatku lebih mencintai dunia sains daripada sosial. Aku lebih menyukai matematika, fisika, kimia, dan biologi daripada sejarah, ekonomi, geografi, ataupun akuntansi. Aku menjadi sangat jatuh cinta dengan ilmu alam, terutama di bidang biologi dan biologi tumbuhan atau botani. Anak sains memang terkenal lebih banyak menghabiskan waktu menyendiri di laboratorium bersama dengan objek penelitian. Belakangan aku cukup sering mengingat kejadian-kejadian buruk yang pernah terjadi di masa kecilku. Lalu aku tersadar, sepertinya aku terlalu larut dengan insecurity. Ucapan tentang mataku dari orang lain hanyalah sebuah komentar yang ternyata memiliki banyak makna. Boleh jadi mereka memang merendahkanku. Namun, bagaimana kalau sebaliknya? Bagaimana jika ternyata ucapan mereka yang dahulu adalah bentuk dari sebuah pujian? Pujian, ya, kalimat pujian yang tidak pernah diselesaikan hingga akhir. Kalimat yang justru membuatku tidak perlu menjadi insecure dan membungkam diri selama bertahun-tahun. I have been already being an adult today. Hari ini aku bercermin, ternyata aku sangat mencintai diriku. Aku mencintai mataku, hidungku, pipiku, and I'm very proud to be me, and this is the actual me. No more to be insecure.